Jangan banyak alasan. Orang sukses selalu mencari jalan, orang gagal selalu mencari alasan. Hari ini saya belum sukses soalnya gak ada kesempatan, gak ada uang, gak ada waktu, gak ada dukungan, gak ada keterampilan. Ya, versinya mungkin beda-beda, tapi ujung-ujungnya sama, alasan. Kalau dipikir-pikir, apa kamu gak bosan? Setiap kali menyalahkan keadaan, setiap kali selalu memberikan alasan, seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanya untuk orang lemah. Alasan itu hanya untuk orang yang gak bisa terima kenyataan. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah atasannya, salah customernya, salah keadaannya, anak buahnya, salah keluarganya, tetangganya. Semua salah, kecuali dirinya. Kamu mungkin ketawa-ketawa baca ini, tapi mungkin kamu begitu juga. Selama kamu bersembunyi terus di balik alasan, kamu gak akan bisa merubah sesuatu. Kamu gak akan bisa merubah masa depan. Jadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa mulai hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan. Berhenti mengasihani diri sendiri. Siap menghadapi kenyataan. Siap mengubah masa depan. Kesuksesanmu adalah tanggung jawabmu. Kegagalanmu adalah tanggung jawabmu. Kalau itu tanggung jawabmu, berarti kamu bisa merubahnya. Kalau kamu menyebabkan ini terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Bertekad, putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah. Saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya.